Dan kelebihan dia, loa ini bisa membengkak, bisa besar. Ini kita tanam dulu tapi kita punya banyak. Kalau kita sudah tanam saat itu gimana caranya kita tanamin? Bisa banyak. Nah, ini kita potong nih sebagian yang gede-gede dulu, misalnya kecil terakhir. Oke, sahabat bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam makanan, salam berusaha. Bonsai, ini kita ada di sore hari jam 4:30 kemungkinan ini, teman-teman. Saya sama ibu cangkok biasa, bukan cangkok program makan. Jadi teman-teman yang mau belajar bang cara cangkok yang cakar kayak mana, videonya ada, dan cangkok yang biasa juga ada. Loa ini termasuk cepat besarnya tuh, cuma dia ringkih. Daunnya ini gampang layu kalau kita tanam. Ini kayak gini nanti cepat udah dia. Cuman dia begitu tumbuh dia terus. Dan kelebihan dia, loa ini bisa membengkak, bisa besar. Dan ini kayak begini bisa membesar. Yang bekas kita potong kayak gini nih, misalnya nih. Yang sudah kita potong kayak gini, kalau disancang kan dia nggak mau dia membesar lagi. Justru ada yang begini yang besar yang di sini. Tapi kalau loa masih tetap. Ini kita tanam dulu tapi teman-teman. Kalau teman-teman ada yang minat, ini kita tanam dulu tapi. Tunggu baru sekarang kita akan berjaya lagi. Mau ya pesen? Kalau enggak pesen teman-teman, boleh kita cangkok ini. Yang pesen ya. Bang, pesan cangkokin loa. Kita cangkokin teman-teman. Silahkan. Kita ikut aja, kita fair aja teman-teman. Gak ada tipu-tipu di sini teman-teman. Sudah tiga. Oh ini. Sebelah. Tapi nggak apa-apa. Bang, kita mau pesen cangkokannya. Oke, berapa hari bang? Kurun cangkok ya kayak gini ini 2 minggu teman-teman. Kalau dibiarin sebulan bang, biarin punya saya sebulan ya. Biarin,
kalau kita cangkok kayak begini, ini kan bisa kita program, kita press lagi, kita bisa ngepress nih batangnya. Bisa, nanti kita buat videonya ya. Ini kita tanam Januari Februari ya, Rul, ya barengan sama sancang itu tahun 2023. Nah, ini perkembangannya seperti ini. Yang tadinya cuma 6 batang, kita cangkok, kita setek. Setek kita hidup, alhamdulillah teman-teman. Dan sebagiannya ada yang setekan, kita tanam di sini, kita perlu. Dan di rumah juga kita nanam yang cangkokan kemarin dan tadi pagi. Dan kita nyetek juga, ternyata hidup. Nanti kalau teman-teman pengen belajar cara seteknya, bolehlah kita. Cuman memang loa ini ringki ya, sekali lagi ringki. Kadang-kadang setek itu bisa berhasil, kadang-kadang enggak. Tapi yang jelas kita berusaha. Yang enggak berusaha itu enggak nanam itu, enggak berusaha. Kalau kita sudah nanam masalah itu, bukan kita lagi. Nah, udah kayak gini kan, nah, kita dapat cangkokan, kita sudah dapat program. Nanti ini kita potong, ini akarnya kita potong. Kita tutup sama sekam atau sama apa namanya, kopi. Baru kita, ini kita potong nih sebagian yang gede-gede dulu, misalnya yang kecil terakhir, baru kita tutup kopi. Nantilah kita belajar bareng gimana cara nangkap loa, karena sekali lagi loa ringkih sekali. Ringkih itu gimana ya, mudah mati, mudah stres gitu. Cuman sekali hidup dia terus aja jalan, dia gak peduli dia. Itu kelebihannya lagi. Nah, ini aja dulu ya teman-teman ya, kita langsung belajar cara ngepres bahan loa di ground ini. Oke, kameramen Yuro, saya Iwan, buat saya Brother, kita pamit undur diri, salam otak kanan, salam bagi sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan budidaya teman-teman. Ngepres Yuro ya, ini kita pres teman-teman. Oh, lingkar batang ini kemungkinan, kemungkinan ya, 25 lah ya. 25-30 nih kan, kita press bukanya mana kita belum tahu. Yuk kita belajar ngepress ya, perbandingannya ya, dia lebih cepat cangkok biasa dibandingkan cangkok ini, sesuai sama kita maunya sampai mana gitu, mata tunasnya sampai mana. Oke, kita mulai teman-teman. Praktekin teman-teman, jangan nggak dipraktekin ya, dipraktekin ya. Setelah itu seperti itu dibuka ya, dibuka seperti itu, nanti kita ganjel teman-teman. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita biarin sebulan atau